3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, di video ini kita akan melanjutkan kembali project kita sebelumnya ya. Kalau di project sebelumnya teman-teman sudah berhasil mengkoneksikan database dengan sistem, kemudian sudah berhasil membuat form save data. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat form untuk melakukan edit atau update data. Nah, konsepnya edit itu adalah sebelum mengedit kita harus mengetahui dulu atau mencari dulu data mana yang akan diedit ya. Kemudian dari data itu akan menampilkan data yang akan diedit, kemudian baru kita melakukan perbaikan data yang akan dilakukan edit. Nah, kira-kira detailnya seperti itu. Untuk prosesnya sendiri, teman-teman di bagian setting yang sudah Anda buat di layar Anda ya, ada edit dan hapus. Nanti di bagian editnya akan kita buat sebuah link atau sebuah menu. Jadi ketika nanti tombol editnya akan dihapus, akan menampilkan data form yang berisi dari nama sayuran atau buah yang atau tumbuhan hijau yang kalian masukkan sebelumnya. Misalnya di sini kalau nomor 1 bayam, jadi ketika saya edit nanti akan menampilkan form yang berisi data nama bayam, jenisnya apa, kemudian zat besi dan manfaatnya apa. Kemudian dari form itu nanti akan kita rubah sesuai dengan keperluannya apa. Oke, mulai saja. Yang pertama teman-teman pastikan sum control panelnya sudah aktif. Ya, aktif, sudah seperti ini. Kemudian silakan teman-teman buka text editornya di sini ya, di buka di data tumbuhan.php. Kemudian teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu tombol tulisan edit dan hapus. Nah, nanti dan edit dan hapus ini akan kita rubah ya. Nah, untuk mempersingkatnya teman-teman copy link yang di sini nih, yang untuk add data ya. Ini kita copy. Ini ya. Kemudian yang dieditnya di sini kita paste kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini add data, add datanya kita rubah menjadi edit. Kemudian di bagian href-nya kita edit form edit tumbuhan .php. Nah, karena ini form edit tumbuhan .php, kita akan membuat sebuah file yang seperti ini ya. Nah, di sebelumnya kita sudah membuat form add tumbuhan. Nah, dari form add tumbuhan itu nanti akan kita save as saja begitu ya. Nah, kalau ini sudah dibuat teman-teman, seperti ini sudah dibuat. Oh, sebentar. Nah, ini kalau sudah dibuat seperti ini, kemudian teman-teman buka form add tumbuhan.php-nya yang sebelumnya ada seperti ini. Kemudian teman-teman save as ya. Ini kita file save as. Namanya kita ganti form edit tumbuhan. Ini ya, form edit tumbuhan.php, terus di save. Nah, namanya di sini sudah berubah. Nah, untuk mengetahuinya kita rubah detailnya di sini. Ini adalah halaman form penambahan. Nah, penambahannya kita rubah. Form perubahan data tumbuhan misalnya kayak gitu ya. Oke, kalau sudah di save semuanya kita akan testing dulu. Silakan dibuka browsernya, teman-teman refresh dulu yang di sini. Nanti link editnya kalau benar akan berubah seperti ini, nah menjadi hijau. Nah, supaya berbeda kita rubah sedikit di bagian editnya. Sebentar.
oh sorry, di data tumbuhan PHP ya. Nah, ini yang suksesnya kita ganti misalnya pakai warning. Gitu ya, kasih warning biar nanti berubah menjadi warna kuning. Nah, ini ya. Oke. Ini kita cek dulu teman-teman. Kita cek dulu nih ya, sudah tampil belum formnya ya. Oke, klik. Oke, nah ini adalah form. Oh, sorry, ini masih perubahan data tumbuhan ya. Oh iya benar ya. Ini adalah form perubahan data tumbuhan. Nah, udah benar nih. Ya, artinya linknya sudah berhasil masuk dari ketika diklik tombol edit, larinya sudah berhasil ke form yang perubahan. Nah, supaya nanti ada datanya, teman-teman, kita edit terlebih dahulu. Nah, di sini akan kita coba cek terlebih dahulu di tombolnya apakah berfungsi apa tidak. Seharusnya kalau kita klik tombol editnya akan menampilkan form perubahan data tadi ya. Silakan teman-teman klik. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah halaman form perubahan data dan linknya di sini juga sudah berubah menjadi form edit tumbuhan. Udah benar. Oke, ini kita back kembali aja. Oke, berikutnya agar ketika diklik tombol editnya ini dapat menampilkan data dari bayam misalnya ya. Nah, ada beberapa cara yang terlebih dahulu harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman buka dulu text editornya. Di kita fokusnya di file data tumbuhan.php. Di sini ada form edit yang tadi dibuat. Nah, ini terus dikasih tanda tanya. Kemudian kita buat ID sama dengan kayak gini, eho hasil data ID. Nah, kayak gini ya. ID data itu sama seperti variabel yang di sini. Nah, ini ada hasil data nih masuk ke sini. ID ini adalah field atau primary key dari tumbuhan. Nah, ngeceknya teman-teman bisa buka di database-nya localhost garis miring PHP my admin-nya dibuka. Nah, ini sudah tampil database-nya, silakan teman-teman buka tabelnya. Database kalian dulu dibuka, kemudian di bagian tabelnya tumbuhan hijaunya dibuka. Nah, di sini ada ID di sini ya. Nah, ini di ID-nya kelihatan. Nah, ID yang di sini nanti yang masuk di sini ya, teman-teman ya. Oke. Oke, kalau sudah kita lihat dulu teman-teman. Ininya kita refresh dulu. Oke, kalau sudah teman-teman sorot dulu di sini, yang disorot seperti ini. Kemudian teman-teman lihat di pojok kiri bawah, di atas tombol startnya kalau nggak salah, nanti akan muncul di situ sebuah link yang aktif. Localhost garis miring nama folder kalian, terus form edit tumbuhan titik PHP, tanda tanya ID sama dengan 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah benar maka insya Allah itu sudah pas ya. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya teman-teman masuk di form edit tumbuhannya. Nah, kita akan
menampilkan data dari data tumbuhan yang akan kita edit ya. Nah, di atas formnya ini aja kita buat seperti ini. Ini ya. Misalnya kita buat cari data. Sorry, saya lihat dulu. Koneksi data saya copy. Select bintang from tumbuhan hijau. Where ID sama dengan nah, tulis teman-teman tulis kayak gini aja ya. Kemudian data, oh sorry, hasil data sama dengan oke, kayak gini ya. Yang ini teman-teman masukkan di sini. Nah, artinya ini adalah nanti akan menampilkan data dari tabel tumbuhan hijau di mana ID-nya adalah sama dengan ID nanti yang akan dikirimkan oleh form di link yang ada di edit tadi. Nah, jadi kalau ID-nya 1 nanti yang muncul adalah bayam. Kalau ID-nya 2 berarti nanti kangkung, ID-nya 3 nanti tomat, ID-nya 4 nanti adalah wortel. Nah, dan seterusnya. Oke, kayak gitu ya. Kemudian akan ini sudah proses mencari datanya sudah, kemudian datanya akan kita masukkan ke masing-masing input ya. Mana nih? Oke. Oh ya, lupa dulu. Di actionnya dulu, actionnya kita rubah. Kalau actionnya adalah egg save tumbuhan, kita akan rubah actionnya update tumbuhan. Nah, nanti akan kita membuat sebuah file baru lagi untuk memproses proses update-nya. Oke, berikutnya yang di input ya, di input setelah required ini boleh ditaruh atau setelah name-nya aja juga boleh, itu tidak masalah ya. Atau setelah name-nya aja kita taruh di sini. Coba teman kasih value. Sorry. Hasil data dot nama kayak gitu. Oke, dibikin kayak gini ya. Dibikin yang ini dulu. Value sama dengan petik 2 PHP echo hasil data nama dan seterusnya. Oke, kita cek dulu satu teman-teman yang ini dulu. Pastikan benar atau tidaknya dulu ya. Oke, teman-teman refresh dulu yang di sini. Terus klik tombol editnya. Nah, nama tumbuhannya sudah ada isinya nih. Kalau sebelumnya kan tidak ada isinya, sekarang sudah ada nama isinya, bayam ya. Sudah benar berarti ya. Oke. Oke, kita balik ke codingnya lagi. Nah, dari value ini teman-teman copy. Oke, ini copy ya. Saya copy. Kita taruh di sini. Ini. Di option ini ya. Oke, di option. Oh sebentar kita cek dulu database-nya. Oh ya, jenis sayuran buah ya. Oke, saya balik dulu di sini. Di option-nya, oke, ini dipilihnya teman-teman. Sorry, ngopinya dari yang di sini ya. Nah, dari yang di sini teman-teman copy taruh di sini. Nah, kayak gitu. Ini diganti jenis. Nah,
Terus value-nya temen copy lagi. Ditaruh di sini. Nah, ini diganti juga jenis. Nah, terus di bagian optionnya teman-teman value-nya juga diisi, lupa kemarin sayuran. Oke, sorry, buah ya. Buah, nah, kayak gitu. Oke, nah udah seperti itu. Kemudian ini saya copy lagi di value-nya. Masukin di manfaatnya. Oke, sorry. Langsung yang ini deh. Yang ini ya. Nah, ini. Di copy aja terus isikannya ini di kita ganti manfaat. Manfaat. Nah, nanti kira-kira yang diisi itu aja dulu. Kita cek dulu. Yang ini adalah nama, ini untuk jenis, yang agak panjang di jenis ya tadi ya. Dilihat benar-benar kode programnya. Kemudian kalau sudah benar, kita coba cek dulu. Yang ini di refresh aja, harusnya kalau benar karena ini sudah otomatis terbentuk ya. Bayam, jenis sudah sayuran dan zat besi. Oke. Tombol save-nya akan kita rubah menjadi update ya, update. Nah, ini biarkan saja pakai warning saja, atau kita ganti misalnya sukses, kita ganti ya biar jadi hijau. Kita cek dulu. Oke, sudah benar hijau. Nah, sebelum nanti dapat diproses, nah kita perlu menambahkan dulu satu lagi ya teman-teman. Nah, di input ini teman-teman copy. Teman-teman copy sampai sini ya. Nah, ini teman-teman copy inputnya. Kayak gini, di copy dulu, bisa taruh di gini ya. Ini kan jadinya dua ya teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa hapus yang di sini. Nah, teman-teman hapus yang ini dulu. Ini ya. Udah dua. Saya refresh dulu halamannya. Nah, ini ada kolom satu lagi ya yang tadi hasil kopinya. Nah, nanti ini akan kita hilangkan. Oke. Itu adalah yang di sini. Nah, name-nya di sini kita ganti ID. Tipenya kita ganti hidden. Ini ya. Ininya kita ganti ID dulu. Sorry, yang ininya tetapkan teks dulu, kita lihat dulu. ID, ini juga ID. Oke. Kalau sudah kita cek dulu. Nah, ID-nya 1 berarti ini benar. Kalau nya nanti ID-nya 1 berarti untuk bayam. Nanti kalau nya apa namanya? Entar. Kalaunya kangkung ya, kita coba kangkung. Nah, di sini pasti akan 2, ID-nya 2. Terus kalau tomat, nah ID-nya 3, tomat buah. Nah, dan seterusnya. Ya, kayak gitu ya. Nah, tapi ini supaya bagus, kita akan hidden-kan, jadi supaya tidak terlihat oleh user. Oke. Nah, caranya yang di tipenya kita ganti dengan hidden. Kayak gitu ya. Kelihatan enggak ya? Ini ya. Hidden nama ID. Oke. Kalau sudah di save teman-teman, di sini ada egg update tumbuhan ya, nanti akan kita membuat file ini. Nah, di sebelumnya teman-teman sudah membuat egg save tumbuhan. Nah, dari egg save tumbuhan ini akan kita save as menjadi egg update tumbuhan. Nah, ini bisa teman-teman copy dulu untuk proses save as berikutnya. Di bagian egg save tumbuhan ini teman-teman buka, terus teman-teman klik save file, terus save as. Masukin egg update tumbuhan di sini, terus di save. Oke, nah, ini sudah sama. Terus yang menampung datanya ini kita tambahin satu karena tadi kita ada bikin input untuk ID ya. Yang ini teman-teman, yang ID yang ini, nah ini akan kita masukkan. Ini name-nya ID, berarti kita taruhnya juga di sini adalah
ID. Nah, ininya juga kita pakai ID aja. Oke. Ini proses kita ganti proses update. Di sininya misalnya kita ganti juga update data, kita copy taruh di sini. Oke, update data kan ya. Ini benar. Nah, di sini kita hapus dulu. Ini ya. Oke. Sisakan seperti ini. Ini ya. Oke, kalau sudah kita mulai codingnya. Update. Tumbuhan hijau. Set, saya nggak lupa-lupa nih. Set nama sama dengan nama, koma, jenis sama dengan jenis, koma, manfaat sama dengan manfaat, koma, enter. Untuk tabnya tidak harus yang seperti itu, cukup di enter juga tidak masalah ya teman-teman. Kalau mau disesuaikan juga seperti juga boleh. Where ID sama dengan ID. Nah, ini. Datanya kita ganti data berhasil diperbaiki ya gitu ya. Juga copy. Wis, ini ketinggalan namanya nama ya. Untuk yang di sini teman-teman diperhatikan ini harus sama seperti yang di sini. Jenis juga yang di sini juga jenis. Manfaat juga yang dimanfaat. Nah, sedangkan nama yang di depannya ini adalah sesuai dengan field di database-nya. Nanti silakan dicek lagi ya. Yang ini dan yang ini adalah sesuai di database. Database yang ini, ID, nama, jenis, dan manfaat. Ya. Oke, ini jangan lupa di save dulu. Kalau sudah, kita coba dulu ya, sukses apa tidak. Yang ini teman-teman refresh aja. Nah, nama tumbuhan awalnya adalah tomat. Punya saya set tomat yang sebelumnya. Ya. Misalnya saya ganti ini, namanya harusnya tomat merah, ya gitu ya. Oke, yang lainnya sudah oke aja. Saya update nih. Data berhasil diperbaiki sukses. Oke, kita cek dulu. Nah, tomat merahnya berubah di sini namanya menjadi tomat merah ya. Sekarang kita akan edit lagi yang lain. Misalnya bayam. Bayamnya saya kasih bayam merah juga. Jenisnya saya pilih buah ya. Pilih buah, zat besi dan lain. Klik update. Data berhasil diperbaiki, sukses. Oke, benarkah nih bayam merah, buah dan zat besi dan lain-lain. Nah, oke, itu sudah teman-teman sudah berhasil ya. Nah, nanti tinggal teman-teman implementasikan untuk yang lainnya, misalnya untuk manfaat akar-akaran atau untuk mengupdate profil kalian. Oke, teman-teman, itu materi untuk edit proses perubahan data atau edit data dan update data ke database. Oke, semoga materinya bermanfaat. Jika ada komentar atau kesusahan dalam prosesnya, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya mengenai proses hapus data dan pembuatan sebuah report nanti. Oke, 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.